Penghargaan Sriwijaya TV terdiri atas 4 kategori antara lain bidang kesehatan, budaya, pendidikan, serta sosial. Terdapat 3 nominator di bidang kesehatan, sosial, serta pendidikan, dan ada 4 nominator di bidang budaya. Keempat kategori tersebut diambil karena banyaknya tokoh-tokoh Sumsel yang memberikan kontribusi dalam bidang tersebut. Keempat kategori ini dinilai oleh dewan juri yaitu Profesor Tan Malaka, Dr. Anton Suwindro, Yeni Puspita, serta Tarek Rashid. Keempat juri memiliki kriteria dalam menilai masing-masing nominasi. Kriteria pertama dinilai berdasarkan pengabdian, kecintaan terhadap bidang yang mereka geluti, dan kontribusi para nominator juga dinilai. Selain pengabdian dan kontribusi, kriteria lainnya adalah prestasi. Di usia saya yang sudah di ujung senja ini, saya berharap kepada generasi sekarang, lestarikanlah, kembangkanlah seni budaya yang telah saya rintis lebih dari setengah abad yang lalu. Sriwijaya TV Award sendiri akan diselenggarakan pada 15 Juni 2017 di Grand Malacca Ethical Hotel. Tim Liputan Sriwijaya TV.